Polres Batubara melaksanakan giat apel gelar pasukan Ops Keselamatan Toba 2018 di lapangan voli Polres Batubara yang dipimpin oleh PLT Bupati Batubara Faisal Hasrimi. Apel gelar pasukan tersebut dihadiri juga oleh Kapolres Batubara AKBP Dedi Indrianto, Wakapolres Batubara Kompol Marudut Huta Barat, Pabung TNI Batubara Mayor Makmur Siahaan selaku perwakilan dari Dandim 0208 Asahan, Kala Sakti selaku perwakilan dari Danyon 126, Dinas Perhubungan, para kabak, kasat, perwira, para undangan, seluruh personil Polri, personil TNI, personil Satpol PP, PNS Polres Batubara beserta anak sekolah. Dalam arahannya melalui apel gelar pasukan Ops Keselamatan Toba 2018, Polres Batubara beserta jajaran siap meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas guna mewujudkan Kamseltip Karlantas di wilayah Kabupaten Batubara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.